Apakah kau mencintaiku dengan ketulusan? Misalnya kamu nyuruh aku ngejauh dari mereka, mereka nggak bakal mau beli album aku. Mereka juga nggak bakal mau beli tiket konser aku, kan? Dan mereka juga bakal unfollow Twitter aku. Followers-followers aku gimana? Kamu juga nggak mau kan aku jadi artis gagal? Ya, oke. Kamu boleh jadi artis. Aku setuju kamu jadi artis. Tapi nggak kayak gitu caranya. Kamu dipeluk-peluk, dicium-cium, dirangkul-rangkul, dipegang-pegang. Aku kan cemburu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus pakai bodyguard. Bodyguard? Cel, aku males banget pakai bodyguard. Itu aku tuh udah kayak artis internasional gitu pakai bodyguard. Kan aku malu sama artis-artis lain yang lebih ngetop dari aku. Ya pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus cari bodyguard atau enggak aku nggak izinin kamu jadi artis. Terus aku mau kerja di mana, Cel? Ya apa kek? Orang kerja tinggal kerja. Kalau nggak nanti aku bilang deh sama papa biar kamu dikasih kerjaan di perusahaannya. Gampang? Michelle. Bintang denger ya, kamu itu bisa jadi penyanyi karena label rekaman papa aku. Kamu gak punya pilihan lain, ini harga mati, sekarang kamu tinggal pilih. Kamu mau cari bodyguard atau mau jadi orang kantoran? Benarkah kau mencintaiku dengan ketulusan adanya? Oke, silakan deh, disini. Kok disini pipisnya? Kan aku takut. Yang ada tempat lain katanya kebelet, ya udah pipis aja. Tapi aku takut, pegangin dong. Kamu anak laki. Masa saya pegangin sendiri dong, pipisnya? Kan belum aman nih. Kamu kan bodyguard aku, jadi kamu harus nurut apa kata aku. Aku ini kan anak Pak Lura. Saya bodyguard deh, bukan pipis kita. Kita belum aman nih. Tapi aku... Cintamu kepadaku. Joy, Pannya udah bilang dari dulu sama lu, cari kerjaan tuh yang benar. Lu tuh cewek, masa jadi bodyguard? Bagaimana sih lu? Joy, lu dari bayi, Nya udah lulurin lu tuh, biar kulit lu tuh bagus, kinclong. Biar lu tuh jadi model, jadi artis. Siapa tahu lu jadi istrinya pengusaha, bukannya jadi bodyguard. Nya, Pannya tahu jadi bodyguard tuh udah panggilan hati, Joy. Kagak bisa diapa-apain. Panggilan hati. Emangnya lu jadi bodyguard tuh duit lu banyak apa? Tapi kan kagak kan? Selama ini lu tuh cuman jagain anaknya Pak Lura, terus jaga toko berasnya Baba Liong. Udah deh, mulai besok nyacarin kerja buat lu. Tuh di toko handphonenya wak lu tuh. Kerjanya juga cuma gampang tuh, cuma senyum-senyum. Terus tempatnya juga enak, ber-AC lagi. Udah lu kerja situ aja, ya? Yeah? Nah, udah dong, tiap hari dengernya beginian mulu. Udah Joy dikasih kesempatan, sekali lagi ya. Yeah? Joy bisa buktiin kalau Joy bisa jadi bodyguard hebat. Pokoknya bikin Nyak bangga deh. Yaudah, Nyak kasih waktu seminggu. Lu harus dapat kerjaan, terus lu harus dapat jodoh. Ngerti lo? Siap, Nyak. Lu bawa pesing. Kira-kira ada nggak sih yang perawakannya nggak terlalu gladiator gitu, Pak? Yang biasa aja gitu, yang biasa. Yang apa ya? Yang gaul lah. Yang gaul. Hei, ada di antara kalian yang gaul?
Oh, sebentar. Ada. Nah. Bilang dong dari tadi. Dia sangat bergaul sekali. Ini dia orangnya. Cari apa, Mas Bintang? Gitar, Pak. Gitar saya mana? Gitar. Gitar sih, Bu. Gitar. Balik kita. Balik. Wah, tunggu. Balik. Wah, gitar gua. Kasih, Pak. Macam mana kau ini? Kau bilang ingin menjadi bodyguard profesional, tapi datang terlambat. Kau sadar tidak? Dalam profesi ini, keterlambatan bisa menyebabkan nyawa melayang. Sadar, Pak. Makanya saya tidak akan mengulang. Woi, aku rasa mulai sekarang kau tidak bisa bergabung lagi dalam agensi bodyguard aku. Pak, tunggu, Pak. Tolong dipikirin lagi, bodyguard itu cita-cita saya, Pak. Satu-satunya, Pak, saya cuma pengen jadi itu. Keputusan aku sudah bulat. Pokoknya mulai hari ini, detik ini, kau tidak bisa menjadi bodyguard. Pak. Ya. Saya udah dapat bodyguardnya, Pak. Oh iya, yang mana? Saya pilih dia, Pak. Hah? Saya baru aja. Ayayayayayayaya. Dia ini hebat kali dia ini. Baru saja aku mau angkat jadi bodyguard spesial. Macam martabak itu kan? Iya kan? Oh iya, Pak? Iya kan? Berarti kalau misalnya dia spesial, berarti dia gajinya dua kali lipat, Pak ya? Saya nggak jadi dipecat, bos. Enggak. Ngomong apa, bos? Aku bilang aku keselak makan pisang. Iya, macam itulah. Senang bisa bekerja dengan Anda secara profesional, bos. Iya. Bos, kerjanya apa ya kalau boleh tahu, bos? Maaf, bos. Maksud saya bukan koruptor, kan? Soalnya, bos saya haram banget kerja buat koruptor, bos. Lo nggak tahu siapa gue? Rasa cintamu kepada aku pun ingin tahu sampai di mana kau mencintaiku. Pantesan, saya tuh bingung, bos, kemana-mana bawain gitar, saya kira pengamen. Ya ampun, ngapain juga pengamen nyewa bodyguard, hah? Mana saya tahu, bos, selama ini saya cuma jagain anak Pak Lurah sama yang jaga toko beras aja, bos. Mau gak pernah nonton TV apa? Enggak, bos, saya selalu kerja. Kalau saya nggak kerja juga saya di rumah latihan berdiri, barbel, lari. Gitu, bos. Saya batal diterima ya, bos, jadi bodyguard karena saya nggak tahu bos siapa. Justru gue makin yakin kalau lo cocok jadi bodyguard gue. Kenapa? Kenapa, bos? Karena gue udah capek sama orang-orang yang caper ke gue karena mereka tahu gue artis. Lo cocok karena lo kayaknya nggak peduli gue siapa. Ya? Gak peduli sama sekali, bos. Tapi nyawa bos aman di tangan saya. Saya akan jagain bos secara maksimal selama bos gak suruh saya megangin kalau pipis, bos. Oke, bos. Saya udah siap, bos. Oke. Ini, oke. Enggak. Oke, taruh.
gue juga pengennya lo tuh sebenarnya jangan berpenampilan kayak bodyguard kalau bisa ya, karena sebenarnya gue menyewa bodyguard itu supaya cewek gue nggak rese ke gue. Gue soalnya juga malu kalau misalnya gue kemana-mana orang tahu gue pakai bodyguard. Jadi yang boleh tahu gue pakai bodyguard cuma gue, cewek gue, sama lo. Ngerti? Siap bos. Tapi asisten artis itu gayanya gimana bos? Kamu jadi keluar kota buat bikin lagu? Jadi? Saya aku kan udah bilang sama kamu jangan berkegiatan sebagai penyanyi dulu kalau belum dapat bodyguard, gimana sih? Aku tuh udah dapat bodyguard. Oh ya? Mana? Aku nggak lihat. Cewek kayak gitu kamu sebut bodyguard? Aduh, kamu yang bener aja dong sayang, itu cewek paling bisanya dia cuma jaga toko buku. Kamu jangan salah, kamu jangan nggak remeh dia ya. Jangan berani-berani ya. Joy! Haya! Hah? Tenang aja. Dia itu senjata rahasia. Ya, aku mau lihat lagi. Masa cuma sekali. Mau lempar? Coba. Joy! Begini peraturannya. Bintang tidak boleh keluar malam lebih dari jam 8. Fansnya tidak boleh ada yang tahu nomor telepon Bintang, alamat rumah, apalagi sampai datang ke rumah. Fansnya kalau ada yang mau minta foto boleh aja, atau tanda tangan boleh aja, terserah. Tapi jangan sampai ada cium, kontak fisik, rangkul, segala macam. Kamu ngerti? Kamu paham? Gak perlu kamu catat? Oke. Kalau ada yang melanggar semua ini, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Tahu mbak? Kalau Bintang kenapa-napa dan dia di luar pengawasan kamu, kamu akan saya cari kemanapun kamu berada. Paham? Paham, mbak. Joy! Yuk, berangkat! Ini mbak. Joy, kayaknya gue paling butuh perlindungan itu sebenarnya dari dia tuh, dari Sheila. Ya, pokoknya lu harus bisa ngelindungin gue dari kekepoan dia. Siap, bos. Lu pegang handphone gue. Kalau misalnya dia nanya-nanya soal gue, ya, lu yang jawab. Siap, bos. Kuncinya, bos. Oh, lu mau nyetir? Iya, bos. Bagian dari tugas saya. Oke, bagus. Yuk, makan, bos. Periksa dulu, bos. Periksa ya. Mana ya? Ini kayaknya nih. Bos, ya. Mobil mahal nggak ngerti mesinnya, bos. Sorry, gue kan nyanyi, bukan orang bengkel. Oke, dinyanyiin 3 lagu lagi, jalan kali ya, bos ya? Maaf, bos. Jalan, mas. Emang pantas ya sih bos jadi artis. Tidur aja ganteng. Gimana kita?
gimana situasi? Aman? Aman? Aman. Di sini tempatnya sepi. Yang namanya fans selalu tahu gue di mana, ya. Jadi lo harus waspada, gue harus waspada, semua harus waspada. Oke? Siap. Bila itu benar bagimu, kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Aku pun ingin tahu sampai cintaku. Kok lu bunga sih? Gua kan lapar. Ada luasa bos. Aku lupain gak taunya ya. Udah mendingan sekarang jagain apa kek? Jagain pintu kek, jendela kek, apa kek? Saya bertanggung jawab atas keselamatan bos, termasuk dari makanan-makanan beracun. Yaudah, gua mau istirahat, gua mau tidur. Nanti tadi juga tidur. Apa lu bilang? Gak bos. Oke, saatnya kesempatan gua bebas. Dan saatnya gua ngerjain bodyguard yang lucu dan unyu itu. Demi kebebasan. Sepeda. Bos, ngapain? Bisa naik sepeda roda 2, naik sepeda roda 3 aja lo. Bisa gak sih bos, gak kabur-kaburan gini? Hah? Ada perjanjian bos, saya harus selalu dampingin bos. Gue tuh capek tau. Gue tuh datang ke villa tuh pengen bikin musik, bikin lagu. Gimana gue bisa berkarya kalau lo kemana-mana selalu ngikutin gue? Ya terserah bos gimana caranya. Kalau saya di sini hanya menjalankan tugas saya, ya itu jagain bos apapun caranya. Gantian gak? Gak apa-apa bos, aman, udah tugas saya. Ini tuh tangan luka kasihan. Gak apa-apa kalau mau gantian. Gak apa-apa, aman kok bos. Si bodyguard cantik ini lucu juga. Baru sekali ketemu cewek jaimnya setengah mati. Tahan, belum putus tangannya. Pelan-pelan bisa gak sih? Lu tuh cakep ya. Ya nilai 7 lah. Tapi cocok jadi bodyguard. Nggak ada lembut-lembutnya. Tugas saya di sini untuk jagain bos, bukan suster. Udah! Lagi? Anaknya masih ada di tadi? Jangan. Nggak ada. Gimana, Bintang hari ini udah diteror atau diikutin sama fans-fansnya yang gila itu belum? Nggak ada fans, tapi ini lagi diobatin. Diobatin? Ya ampun, Bintang kenapa? Kamu apain? Kenapa kamu nggak bawa ke dokter sih? Yaudah, gini aja. Sekarang kamu kasih handphonenya sama Bintang, saya mau ngomong sama Bintang. Bos, Mbak Sheila mau ngomong. Halo, sayang. Sayang, kamu kenapa? Kenapa kamu jatuh? Kenapa kamu nggak langsung dibawa ke rumah sakit sih? Nanti kalau misalnya kamu kenapa-napa, kamu nggak bisa nyanyi dong. Kamu gimana sih? Masa harus aku dulu yang bawa ke rumah sakit? Kamu pokoknya sekarang ke rumah sakit. Halo? Aku nggak mau tahu. Kamu harus... Halo? Halo? Nggak jelas. Sinyalnya jelek nih. Ya? Dah. Mana sih orang ngomong juga diperhatiin, bukannya seneng. Dasar tukang ngadu. Mungkin kalau bos nggak mau saya ngadu, bos harus berhenti kabur dari saya kali ya. Ini kenapa sih? Cewek-cewek yang ada di sekeliling gue pada posesif semua.
Nggak pacar gue, nggak bodyguard gue. Mau kemana, bos? Tuh kan, posesif. Mau ke kamar. Oke. Mana handphone gue? Handphone. Sisi takut amat sama ceweknya. Dam, lo bisa kesini gak? Ada cewek yang mau gue kenalin sama lo. Orangnya spesial, cakep banget. Iya, gue tunggu ya sore ini ya. Ya. Dengan kekuatan adanya, benarkah kau sayang padaku? Dengan ini apa? Ini masakanmu? Innalillahi. Bodyguard bos, bukan koki. Iya, gue tahu lo bodyguard. Tapi kalau kayak gini caranya, gue bisa mati gara-gara diare gue. Tahan sini bos. Siap. Aduh, siapa lo? Aduh, bintang. Kenal sama dia tuh? Oh, enggak kenal. Siapa? Lupa lalu. Iya. Gua kenal. Kenalan gua. Dam, ini yang gua ceritain sama lo. Mau gua kenalin sama lo. Joy, Adam, Joy. Saya, Bu. Asisten pribadi. Asisten lu? Sejak kapan? Lo hobinya apaan sih? Nimba sumur ya? Tenaganya kayak kulit. Nih, kebetulan nih. Gue lapar, belum makan. Kita makan luar yuk. Ayo. Tahan. Woi. Saya ikut. Kan udah ada dia yang jagain gue. Posesif. Oke, Dedap. Gak apa-apa kan kalau misalnya dia ikut? Beratan gak lo? Ya, gak apa-apa sih. Makin rame juga kan makin asik. Oke. Sip. Oke. Hormat lu, Dam. Hormat. Nah, yuk. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepada. Oke, aman bos, aman. Jaga jarak. Kasih bos, aman bos. Dam, deketan apa sih? Masih kaku aja. Silakan Mas Bintang. Iya. Mas, saya boleh minta foto bareng sama Mas? Saya mau fans banget loh Mas sama Mas. Boleh ya Mas? Oh iya, boleh. Hah? Hey, bisa gak nyentuh bos saya? Foto boleh, untuk fisik tidak boleh, paham? Iya, Mbak, saya ngerti baru. Iya, Mbak, paham, Mbak. Iya, bos. Lepas, Jo. Pesan dari Mbak Sheila, bos. Tapi kasihan dia gak ngapa-ngapain, Jo. Oke, lepas. Mbak, saya minta maaf ya. Dia ini asisten pribadi saya. Dia emang agak-agak posesif orangnya, jadi... Gak apa-apa kok, Mas Bintang. Saya ngerti kok. Sebagai permintaan maaf saya, gimana kalau misalnya saya nyanyi? Boleh banget tuh, Mas Bintang. Boleh, saya setuju. Bos. Apalagi sih? Sheila kan gak ngelarang gue buat nyanyi, kan? Gak, Bos. Ya udah, santai. Benarkah kau mencintaiku dengan ketulusan adanya? Benarkah kau sayang padaku dengan aku seperti ini? Bila itu bagimu, buktikanlah semua rasamu. Harus bisa buktikan rasa cintamu padaku. Aku pun ingin tahu. Yes!
ngapain sih kesini? Hah? Gue tuh lagi bikin lagu. Ganggu lu. Gue gak bisa konsen sana-sana. Yakin, bos? Nih, minum. Lo kan belum sempat minum di kafe tadi. Makasih. Saya gak minum kalau gitu. Boleh. Kok gue belum pernah ngeliat lo sebelumnya ya? Lo udah berapa lama sih jadi asistennya si Bintang? Soalnya gue sama Bintang itu temenan dari SD. Dari gue kecil. Udah sahabatan. Ya, kalau kata orang sih gak bisa dipisahkan. Halo? Tadi ngomong apa tadi? Gue boleh nanya gak? Lu udah punya cowok belum? Bos! 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 Joy, pegang tangan gue! Licin banget lagi sepatu. Bos! Bos. Bos. Kenapa gue? Hah? Ya nggak tahu bos, waktu kalian. Terus, lo ngapain? Ya nolongin bos, ya tugas saya. Nyamatin bos tadi, gak bisa tenang pokoknya. Barusan? Bos pingsan ya, ada gak bisa CPR. Jadi paksa saya ngasih CPR ke bos barusan. Begini dong. Maaf bos. Menjauh darimu, darimu yang mulai. Bos. Hey. Kok lo gak ganti baju? Ah. Atau jangan-jangan ada larangan bodyguard itu gak boleh ganti baju waktu bertugas? Enggak bos, lo bisa ngajaga gue segitu detailnya, tapi lo sendiri gak bisa bikin gue. Gak apa-apa, aman kok bos, masih bisa dipakai. Mau main bos, lo pulang, aman. Lo pakai ini aja, ya. Gue bawa banyak baju, ya kan. Lo sendiri yang bawa koper gue tadi. Coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Si bos masih kecium lagi di sini. Cai, konsentrasi. Lo di sini tuh buat kerja. Ini pertaruhan antara lo dan Nya. Kalau lo gagal, lo harus berhenti jadi bodyguard. Dikawinin lagi. Berarti, berarti untuk rindu. Jun, makan yuk. Mumpung si Bintang lagi masak. Hah? Bintang masak? Yo, ih. Cobain deh, lumayan, enak. Orangnya di mana sekarang? Noh, di dapur. Oke. Selamat makan. Bisa masak, bos? Ya, masak ini doang mah bisa. Lagian cuma nasi goreng biasa. Sama seperti lo, bisa ngebanding penjahat dalam dua langkah. Oke. Okay. Oke, okay, udah sini. Benarkah kau mencintai ku? Gue cobain nasi goreng gue dah. Udah pas belum? Saya bukan orang yang tepat. Dengan aku seperti ini. Bila itu panas ya bos? Pedes? Oh, oke, sorry. Ya itu selera gue soalnya. Sama aja deh. Sorry. Masih gorengnya masih ada? Masih banyak? Masih banyak. Ya kita kembali. Joy, lu gak makan? Bila itu benar bagi. Semangat ya.
tangan terus. Minum? Yes, boleh. Gak apa-apa, aku saya aja. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepada. Benarkah kau mencintaiku dengan ketulusan adanya? Benarkah kau sayang padaku dengan aku seperti ini? Dan bila itu benar bagimu, buktikanlah sama rasamu. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Iya mbak, tadi sempat ada fans yang nyamperin gitu tapi berhasil dicegah kok. Bagus. Tau gak fansnya? Ya hitam manis, tapi manis oke lah. Tapi gendut. Oke, yaudah lain kali saya gak mau tahu ya. Kamu harus lebih waspada sama fans-fans fanatiknya si Bintang. Terus hari ini gak ada yang megang-megang dia kan? Gak ada yang meluk, gak ada yang cium? Gak ada mbak. Beneran? Kamu berani cumpah? Pokoknya saya gak mau tahu ya, kalau Bintang sampai di luar dari pengawasan kamu, kamu tuh bener-bener loh. Kamu bakal saya cari kemanapun kamu berada. Kamu masih ingat kan kata-kata saya kemarin, peraturan saya udah kasih sama kamu? Masih ingat? Kenapa kamu? Halo? Ya, masuk dari mana? Hah? Lewat mana? Gue. Lo mau ikut gue? Ayo ikut gue. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepada. Gue itu udah lama tau gak makan jagung bakar. Iyalah bos, artis. Repot banget. Enggak. Bukan gitu gue. Jadi kalau misalnya gue ajakin Sheila makan di pinggir jalan, dia pasti gak mau. Kalau gue makan sendiri, gak asik. Ya, untung sekarang ada lo. Si bos bisa aja. Ternyata nyewa bodyguard biar ada yang bisa nemenin makan jagung bakar bareng. Ya, kita kan bukan cuma makan jagung bareng. Kita traveling bareng, naik sepeda bareng, tinggal bareng juga. Apa? Nginep bareng? Udah muhrim belum? Beda kamar, Bang. Ini cantik loh, Mas. Ya, emang sih. Tapi dia bukan pacar saya, gimana dong? Udah, jangan lama-lama. Keburu hamil loh, Mas. Eh, Bang. Buset, Bang. Balik sana, kenapa sih, Bang? Oh iya, rangus ya. Lu tuh ada yang gitu. Sorry ya. Tukang jagung tadi emang rada-rada deh. Iya, Bos. Nggak apa-apa. Tapi dia ada benarnya juga sih. Benar ya, Bos? Ya, cowok yang bisa dapetin lo itu beruntung. Bisa dapetin cewek cakep, jago berantem, ngerti mesin. Iya gak? Iya, Bos. Benarkah kau mencintaiku dengan ketulusan adanya? Bos, ini kan bodyguard ya, kok jadi saya yang dirangkul. Jagain, Mas. Boleh gantian? Gua ngejagain lah. Dari apaan, Bos? Aku pun ingin tahu sampai di mana kau mencintaku. Ya, seenggak-enggaknya pamor gue gak jatuh-jatuh banget lah di mata cowok lain. Masih bisa ngejagain lo dari dingin. Kenapa? Lo gak suka? Enggak. Aku terus tahan nih. Udah gak dingin jadinya. Udah? Oke. Kau harus bisa bukti. Joy, sini Joy. Bos, gue abis bikin lagu nih, ya. Gue pengen lo coba untuk nilai musik gue
Gimana? Oke apa enggak? Jangan saya deh bos, saya gak ngerti sama sekali soal musik soalnya. Musik itu bukan buat dimengerti tapi dirasa. Duduk. Sendiri, sendiriku diam, diam dan merenung, merenungkan jalan yang kan membawaku. Segitu doang sih. Oke bos, bagus. Sedih ya tapi jadi inget Allah kembali. Gue gak tau bokap lo. Enggak bos, gak apa-apa. Babi meninggal juga waktu tugas kita kan. Bodyguard juga sama kayak saya. Sampai akhir hayatnya tuh mesti jagain klien. Keren ya bos ya. Pantes lo ngotot banget pengen jadi bodyguard. Sangat, sangat bos. Ya saya juga pengen babi bangga lah sama saya. Bokap lu pasti bangga kalau bisa ngeliat lu sekarang. Laper? Iya tapi gua laper. Yaudah. Lihat dong. Dam, gue merasa tersanjung sih dengan lo ngasih gue bunga, tapi kayaknya hubungan kita gak bakal berhasil, Dam. Idih, siapa juga buat lo? Ini buat pujaan hati gue, Joy. Cewek mana sih yang gak suka dikasih bunga? Dan gue yakin asisten lo yang gahar, tapi cakep itu pasti takluk sama jurus gue ini. Iya sih, iya. Tapi kayaknya lo salah, Dam. Karena soalnya si Joy itu dia alergi sama bunga. Serius lu? Wah, lu enggak tahu. Wah, lu parah. Lu parah, parah banget lu, Dam. Ya udah gua beresin ya. Tunggu. Gini. Daripada lu repot-repot, ya. Ini biar gua aja yang beresin. Enggak, ngerepotin. Enggak. Enggak sama sekali kok. Serius. Lagian kan lu teman gue. Apa sih yang enggak bakal gua lakuin buat teman gua? Lu tuh emang baik banget, Bintang. Terima kasih. Nah, mending sekarang gini, lo mending lo cari apa kayak gitu, sesuatu yang Joy suka ya. Apa ya? Kelinci. Gitu ya? Kan lebih mahal tuh daripada ini kan. Kelinci. Lo emang sahabat gue. Thank you. On. Bos. Kita buat kamu. Siapa yang meninggal, bos? Siapa? Ya, itu bunga banyak banget. Oh, ini? Bukan, ini. Enggak romantis apa menurut kamu, bunga? Kok romantis sih, bos? Kuno amat. Ini bos yang naro ya? Aduh, maaf. Saya nggak maksud. Bocila ya? Bukan. Ini nih, buat kak... Karangan lagu. Oh, karangan lagu. Oke, inspirasi ya, bos. Mahal ya, bunga asli. Oke, oh iya, bos. Di rumah aja kan gak kemana-mana hari ini? Enggak. Oke, kalau gitu saya jogging gak apa-apa ya, bos. Buat stamina, jadi kalau ngadepin fans-fans samanya, bos bisa kuat. Oke, bos. Oke, saya tinggal ya, bos. Ya. Aman ya, bos ya? Bisa buktikan rasa baru kali.
ini nih. Ada cewek yang gak nganggap bunga itu romantis. Baru kali ini juga nih ada cewek yang gak suka sama bunga. Jadi-jadian tuh jangan-jangan tuh orang. Gue suka bunga. Doi! Tunggu! Yang sini apa? Gue kan tadi cuma asal ciplak aja nyuruh Adam nyari kelinci. Serius nih? Kok si Joy ya? Ya Allah. Beneran suka sih? Oh iya, kita belum ngasih dia nama. Oh iya, Snow. Snow. Salju. Snow. Itu udah kayak orang tua ya, kasih nama. Beliin gue makan di kota. Steak, gue lapar. Temen bos gak masak. Gue lagi gak mood. Siap bos, ntar ya. Eh, teman-teman. Gue cari nih, gak kota. Eh, gak usah, gak jadi. Lo beli ikan bakar aja di pasar. Ikan bakar, oke bos, siap. Yuk, beli ikan bakar. Eh, kenapa lagi sih bos? Gak jadi ikan bakarnya. Abis. Gue puasa. Oke bos, siap. Si bos kenapa ya? Dadak jadi labil begitu. Gue ini kenapa ya? Kok tiba-tiba berasa uring-uringan? Ngapain juga gue peduli kalau si Joy sama Adam jadi deket? Malah bukannya itu niat gue pertama-tama ngajakin Adam kesini, biar Joy gak ngintilin gue. Gimana sih lu sebagai bodyguard gua? Lu harusnya bisa ngejagain gua. Gua kepleset di tangga. Iya bos, maaf. Yuk, kamar aja yuk. Rebahan dulu. Ayo bos. Sebelah mana yang sakit? Ya. Sebelah kanan. Ya, ya. Bintang, tunggu. Lu bilang kaki lu yang sakit yang kanan. Kok yang pincang kiri sih? Ya, emangnya kenapa sih? Hah? Ya gua kan tadi jatuh. Terus gue geger otak, gue insomnia. Gue gak bisa ngebedain mana yang kanan, mana yang kiri. Bukannya insomnia itu, gak bisa tidur ya? Iya pokoknya gue hilang ingatan, gue gak tahu siapa-siapa. Gue gak ingat sama dia, gue gak ingat sama siapapun. Gue gak ingat sama lu, lu siapa? Udah. Bos, ayo, lantai. Bos, perbaikan dulu deh. Siapa? Bos, udah. Itu siapa? Udah, ada, teman bos. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepada. Nih, gua ada obat. Diminum. Enggak. Gua enggak setuju sama obat-obat begini ya. Lagian obat-obatnya dari orang asing. Bos, mendingan minum deh, enggak ngantar banget. Apa kita bawa ke rumah sakit aja? Ya, benar, ke rumah sakit. Di ronsen aja biar tahu mana yang patah. Itu geger otak atau apa gitu? Jangan ke rumah sakit, Soalnya kalau di rumah sakit itu ada banyak fans bahaya. Ya, minum obat aja, walaupun dari orang asing. Ngantuk. Coy, Bintang kan udah tidur. Kita jalan-jalan yuk. Saya nggak mungkin ninggalin bos juga sih. Aduh, ngapain sih nungguin orang lagi tidur? Nggak apa-apa, biar cepet sembuh. Ya udah, tapi saya ganti baju bentar, nggak apa-apa ya? Ya. Sering.
enggak sih? Ada deh, sampai tempatnya. Jangan lupa. Tracking sih asik banget sih. Benarkah kau mencintaiku dengan ketulusan adanya? Benarkah kau sayang padaku dengan aku seperti ini? Dan bila itu benar bagimu, buktikanlah sama rasamu. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Aku pun ingin tahu sampai di mana kau mencintaiku. Kenapa? Kayak kena timpuk, gue. Hah? Kena timpuk? Ngukuduk. Itu yang timpuk. Kok ngukuduk sih? Emang kau ngukuduk ya? Bukan, gak ada bunganya juga. Ada yang sakit? Hah? Ada yang sakit ya? Oh, iya, dia kena sarafnya deh. Hah, serius, sebelah mana? Nih, kiri. Hah, coba. Ini. Ini? Iya. Enak kan gak? Dikit. Oke. Okay. Ah. Aduh. Kayak kena sarafnya deh. Ah, masa sih? Coba lihat. Jangan. Ih, lu agak sadar kan jurus gue. Gak sebetulnya Bintang udah bangun belum ya? Eh Jon, udah gak usah dicek. Lagian udah gede ini, masa kayak anak bayi sih. Lagian juga pasti Bintang masih tidur. Iya tapi udah kerjaan saya. Bentar ya. Tunggu. Gue cuma mau ngeramal. Ah, bisa baca tangan? Dikit sih. Oh, oke okay. Sorry ya, gue pegang. Iya, cepetan ya. Garis cinta. Lu cuek ya sama cinta? Iya, nggak pernah peduli sama gitu-gitu. Tapi resikonya, kadang lu nggak sadar kalau ada orang yang suka sama lu. Dan masih bos kan? Ah, siapa bos kok bisa di sini sih? Oke, bos harusnya sih ngambil dan harusnya saya nggak pergi sih. Ini apa lagi dari bos tadi? Bener ya? Iya bener. Kamarnya oke. Sakit sekarang buat ngebuktiin kalau gue bener-bener sakit. Gue kenal lu tuh dari SD, dari lu belum terkenal, dari lu belum ngetop. Kalau tingkah lu baik kayak gini, karena lu tuh suka sama cewek, iya kan? Maksud lu apaan? Udah deh, lu gak usah munah. Lu suka kan sama si Joy? Kalau lu suka bilang. Kalau gue mesti bersaing dengan sahabat gue sendiri, gue gak takut. Woi, lu denger ya? Kalau lu bilang gue suka sama si Joy, lu ngayal namanya. Itu bukan tipe gue. Asal lu tahu. Yang ngajak Joy kesini, itu bukan gua. Sheila tuh ngancam gue, supaya gua ngajak bodyguard gua kesini. Kalau enggak, Sheila bakal mecat gue tuh dari label musik bokapnya. Gua mah ogah, kalau aslinya gua ogah deket sama cewek gitu. Bukan tipe gua juga. Diam dan merdu, merenungkan jalan yang kan membawaku pergi. Begitu menjauh, pasti gue mesti nangis. Bintang itu klien gue. Wajar kalau dia gak peduli sama gue. Gue harus tahu tempat gue. Gue cuma bodyguard, gue bukan temennya. Realistis coy. Lo tuh disini buat kerja, bukan buat yang lain. Sekarang gue harus profesional. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepada.
Kamu nggak apa-apa? Kamu ada di sini? Aku kesini mau ngurusin kamu. Katanya kamu baru jatuh dari tangga. Iya, iya sih. Tapi kamu tahu dari mana? Joy yang ngabarin aku. Saya. Ya, udah pokoknya sekarang kamu tenang aja ya. Aku bakal ngejaga kamu, bakal ngerawat kamu 24 jam. Kamu nggak bakalan lepas dari pengawasan aku, oke? Gak apa-apa kan? Gimana sih? Lu ngapain ngasih tau ke Sheila? Lu kan tahu kan, gue tuh di sini tuh lagi pengen bikin lagu. Ya gue kalau ada dia, gue gak bisa konsen lah. Kemarin bos baru kecelakaan. Berhubung tugas saya bukan untuk merawat orang sakit, saya terpaksa panggil orang. Siapa lagi kalau bukan pacar bos? Iya, kok lu malah pakai baju bodyguard lagi? Kenapa jadi formal gini? Kok jadi kaku banget? Lu, ini kenapa sih? Ayo, cerita dong. Oh bukan bos, kita bukan teman. Saya bodyguard, bos klien saya. Tugas saya hanya melindungi bos dari bahaya, apapun itu. Saya bukan suster, saya bukan babysitter, apalagi untuk nyuapin bos. Dan saya pakai seragam ini memang karena ini tugas saya. Saya harus profesional. Ngerti bos? Sayang, kok aku malah dicuekin sih? Aku kan baru datang. Sini yuk sama aku yuk, biar aku urusin kamu lagi sakit kan? Kita pernah bersama. Sama Joy, lo ngejelek-jelekin gue kan? Aku lo ngomong apaan sih lo? Udah gak usah pura-pura lo. Lo jelek-jelekin gue kan ke dia? GR banget lo, siapa yang jelek-jelekin lo? Eh kalau lagi berdua nih ya, mending gue ngomongin diri gue, ngapain ngomongin lo, so artis lo. Emang gue artis? Kenapa? Gak suka lo? Masa gue gak pernah lihat? Terus kenapa dia beda sekarang sama gue? Meneke tehe. Ya emang soalnya gue apa? Gue suka sama si Joy, itu kan lo ngomong itu kan? Iya, gue suka sama dia, suka banget gue. Juga sama dia. Udah. Kamu jahat banget. Kamu selingkuhin aku. Kenapa kamu tuh gak boleh kayak gitu? Biasa dong. Emang kenapa emang? Gak boleh terluka sama orang. Eh lu jangan sok gantengan lu. Gue gak bakal mundur sekarang. Diam sini mbak. Aman bos. Aman. Aman. Lu aman? Aman bos. Hai Joy. Hai. Lu ngapain gue dia? Biarin gue suka sama dia. Kenapa lu cuman? Dasar perempuan pacar. Apa gue gak takut? Ya, itu dia ngaku bilang suka sama lo. Iya gue suka sama lo. Dari awal gue ngeliat lo, gue udah suka sama lo. Makin lama perasaan gue tuh makin kuat. Maaf bos, saya gak minat sama pacar orang. Oke gue bakal buktiin sama lo. Gue bakal buktiin. Sheila, kita putus. Intan, kita gak boleh putus. Pokoknya aku gak mau putus sama kamu, kamu gak boleh putusin aku. Kita harus tinggal berdua sama-sama, pokoknya selamanya. Kok kamu break sih? Biarin. Enggak, pokoknya kita putus. Kita gak boleh putus. Putus. Gak mau, putus. Gak mau. Putus. Putus. Gak mau. Jauh darimu, darimu yang mulai. Joy, tunggu. Joy, tunggu. Lu mau kemana? Lu kok gak bantuin Bintang sih? Saya berhenti. Izinin gua anterin lu ke kota ya. Terus bersamaku, ku berlari kau terdiam. Bintang, menangis kau tersenyum, ku berduka kau bahagia. Pergi kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Kapan-kapan aku boleh maaf. Makasih ya. Ya, lu dianterin sama siapa tuh cowok? Ganteng, keren lagi. Cowok lu ya, gue disuruh masuk. Ah, akhirnya lu dapet jodoh juga, nya seneng banget dah. Bukannya cuma temen. Hah? Cuma temen? Lu bagaimana sih? Cowok ganteng gitu cuma temenan doang. Emangnya kenapa lu kagak mau? Hah? Ini kayaknya gara-gara lu lagi keasikan jadi bodyguardan begini nih. Joy udah berhenti ya jadi bodyguard. Oh iya? Alhamdulillah, lu berhenti. Ah, syukur deh. Lah? Joy?
Masya Allah. Setahunnya lu dari bayi sampai lu gede gini, lu kagak pernah tuh nangis. Nah sekarang barunya tahu lu nangis. Ya ini pasti gara-gara Nina nih. Omongannya lu jadi sedih gini. Yaudah deh, kalau lu mau jadi bodyguard, yaudah gak apa-apa deh. Lu gak usah berhenti. Lu berhenti cuman gara-gara mau nyenengin Nina. Udah lu jadi bodyguard aja ya. Jadi gagal, Nina. Belum tahu, hah? Zoe berhenti jadi bodyguard. Apa? Iya, itu pasti gara-gara kau. Padahal Zoe itu mempunyai dedikasi yang tinggi di sini. Ah, kau. Iya. Jadi iya, yang bikin Zoe pergi dari sini, hah? Bener kan? Ngaku deh, ngaku. Ih, malah pergi sih deh. Kau cakar saja, dicampak saja dia. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepada Joy. Snow, ya ampun. Hei, kirain hilang kemarin. Kau pikir lu butuh teman? Baik banget sih, makasih ya. Selamat. Halo. Hei. Ketemu lah. Hei, ada temennya Joy. Malamnya ada siap aja. Ini kebetulan nih, Nyak bikinin minuman buat gelas. Betul. Makasih Nyak. Iya. Maaf ya, si Nyak liat temennya dikit suka kayak gitu. Slow ya. Terus bersamaku, ku berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum, ku berduka kau bahagia, ku pergi kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuh gantikan mimpi. Memang kita takkan. Kita kan udah putus. Putus gimana? Aku kan gak mau diputusin sama kamu. Berarti kamu masih cowok aku dong. Kamu itu harus dikasih tau pakai bahasa apa sih? Aku udah gak mau jadi pacar kamu. Tapi aku masih mau. Lagian kamu juga gak berhasil kan ngedapetin bodyguard itu? Bukan masalah Joy. Aku udah gak bisa jadi pacar kamu. Karena aku udah gak mau dikekang. Aku lebih baik jomblo daripada punya pacar kayak kamu. Lihat aja. Pokoknya kamu bakalan nyesel karena udah putusin aku. Cintamu yang mungkin, mungkin tak berarti, berarti untuk ku rindu. Ku berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum, ku berduka kau bahagia, ku pergi kau. Masya Allah, Joy. Maaf, ya Allah, ini pada pulang begini. Duh, Dede, lu tuh kagak bakat kerjain-kerjain perempuan. Pakai acara nyetrika-nyetrika begini lu, ah. Saya pada bengong di rumah, mau apa yang lain ya? Nyak punya kerjaan yang lain, oke? Nih. Pokoknya lu ikutin Nyak. Udah ikutin Nyak. Udah, tuh. Nih, Pak. Joy, macam mana kalau kau kerja lagi jadi bodyguard? Iya. Udah, lu terima aja, Joy. Bakat lu tuh ya, dia jadi bodyguard. Udah, mendingan lu terima aja. Nya juga kangen tuh ngeliat lu senyum sama happy. Iya, betul itu. Ibu betul itu. Jadi nanti kalau kau jadi bodyguard lagi, gaji kau akan aku naikkan 2 kali lipat. Macam mana? 2 kali lipat. Deal, Pak. Deal. Senang bisa bekerja dengan Anda kembali secara profesional, Pak. Iya, iya, iya.
Iya, Pak. Iya. Ya. Kalau begitu, aku permisi ya. Iya. Ya. Siapa? Permisi, Bu. Iya, makasih, Pak. Hati-hati, Pak. Iya. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Alhamdulillah. Masuk. Iya, terima. Gimana? Beres, Ibu. Beres. Oke. 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 Beres. Kamu dengar ya. Saya nggak mau tahu dia, Joy, harus ada di acara saya. Siap. Oh iya. Ini DP-nya. Nanti saya bayar kamu 3 kali lipat lagi. 3 kali lipat dari DP, Bu? Ya 3 kali lipat dari pelunasannya. Lah, gimana sih? Kamu punya otak, Pak. Ya, maaf, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Bakalan nyesel karena udah nyari masalah sama cowok gue, Joy. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Aku pun ingin tahu sampai di mana kau. Kok kamu ada di sini? Kamu nggak perlu pura-pura. Aku tahu kok ini semua settingan kamu dengan agensi supaya bisa ketemu sama aku di sini. Kamu perlu tahu, aku nggak bisa dimainin. Aku di sini hanya untuk kerja secara profesional. Terima kasih. Ntar dulu nih, aku nggak ngerti ini. Maksudnya apa sih? Ya, Bintang. Hah? Terus aku harus percaya. Aku udah bilang aku suka sama kamu. Terus kenapa kamu marah? Karena aku juga dengar kamu bilang ke Mas Adam kalau kamu gak sudi deket-deket sama cewek seperti aku. Ya itu karena... Karena aku terpaksa dan aku gengsi. Ya gengsi karena kamu malu kalau ketahuan suka sama aku. Cewek yang cuma bodyguard dan kelas di mata kamu gitu kan. Gengsi karena aku tahu cewek kayak kamu gak bakal tertarik sama aku. Sekarang gini. Kamu gak tahu kan kalau aku artis. Kamu juga belum pernah dengar lagu aku kan. Berarti aku nothing buat kamu, ya kan? Di antara kita berdua, kamu selalu menang dari aku. Aku selalu kalah. Kamu selalu ngelindungin aku, kan? Jadi aku yakin kalau misalnya aku nembak kamu, kamu bakal nolak aku. Kamu gak pernah nembak aku. Berani-beraninya cewek bodyguard kayak gitu mau ngedeketin Bintang. Ah, kalah kamu. Dia pasti tuh mau ngalangin kamu buat jadi pacarnya Bintang. Ya tuh, masa kamu terima sih diginiin? Enggak! Pokoknya nggak boleh, Bintang tuh cuma milik gue. Dia nggak boleh milikin Bintang! Ya udah, kalau emang misalnya kamu nggak terima, ya jangan diem di sini dong. Tuh, lihat tuh, berduaan kayak gitu, ngobrol, mesra lagi. Ya kan? Kalau aku sih jadi kamu, aku nggak bakal diem aja. Lepasin dulu. Oke, okay, kalau lu nggak lepasin, gua nggak bakal nyumbang. Iya, oke. Cium. Udah, santai dulu. Ya udah, cium. Ya udah, lepas dulu dong. Oke. Okay. Sekarang, lu tutup mata. Oke. Oke. Okay. Gitu, senangin gua. Enakan. Ih, dasar gembrot. Lo ngapain gitu monyok-monyok, ha? Gara-gara lo tuh. Masa lo mau sih ketemu sama mereka? Siapa yang gembrot lagi, ya? Ya, semua lihat ya. Oh, yang gendut. Sekarang Bintang kemana? Pasti gara-gara lo kan Bintang kabur, kan? Gara-gara lo Bintang kabur. Gue mau cium Bintang.
semua bintang. Aman, 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 aman. Kayaknya kali ini kamu udah yang nyelamatin aku. Berarti sekarang aku udah bisa jadi bodyguard kamu ya? Tadi beneran mau dicium tuh. Ya, kalau emang harus aku lakuin buat nyelamatin kamu ya kenapa enggak? Bukannya kita harus berkorban ya buat orang yang kita suka. Kayak kamu telat deh mau launching kan? Joy, aku serius. Asal kamu tahu ya, lagu yang ntar aku nyanyiin itu buat kamu. Aku cuma butuh kamu jadi bodyguard buat hati aku. Coba tuh.